Ini kebun sawit kita, Mang. Iya. Iya. Luas ya, Mas ya. Saya minta izin dulu nih, Mas. Ini kan kebun Mas. Saya akan memasang jebakan ikan di daerah pasang sini. Pasang aja enggak apa-apa. Boleh enggak gitu? Boleh, boleh. Boleh. Nanti asal kalau dapat. Jadi ikannya enggak dipelihara? Enggak. Enggak. Oke. Okay. Ikan liar. Ikan liar. Nanti kalau dapat minta bagian begitu? Iyalah. Ah, enggak bisa. Saya sudah minta izin sama yang punya ladang, katanya boleh suruh memasang jebakan ikan di sini. Siapa tahu dapatnya luar biasa nanti. Super win. Super win. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan mencoba memasang jebakan ikan dengan trik bubu. Tapi maaf teman-teman, ini sudah lama tidak mengonten karena kesibukan saya sendiri pribadi. Jadi harap dimaklum saja. Ya. Kita coba masang di areal persawahan sini ya teman-teman ya. Yes, mantap. Kita sawit. Tadi malam kejadian hujan deras, jadi sehingga tempatnya ini melimpah. Siapa tahu hari ini beruntung. Mantap. Ini mau bangun. Lokasinya sangat ekstrim. Pintunya arah kemana kamu buat? Ya, mudah-mudahan. Oke, teman-teman. Ini sudah saya pasang, kita tunggu selama 24 jam. Setelah itu kita tengok hasilnya ya. Siapa tahu ada penghuninya. Sip. Terus karena hujan yang sangat deras tadi malam, buat air melimpah. Rencananya kita akan nangkul. Ini dia. Nangkul. Tapi nggak dapat ikan. Tapi karena situasi dan kondisinya kurang memadai, ya kita akan mencari lapak yang lain untuk nangkul ikan. Ikan jangan nangkul ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen dan share-nya ya teman-teman. Siapa yang angkat jempolnya dan like, subscribe itu, mudah-mudahan saya doakan banyak rezekinya. Amin. Ya, kita akan lihat perjuangan yang punya ladang ini teman-teman untuk nangkul. Yes. Jeru. Jeru. Melayu tekan di. Wih. Oke. Wah. Luar biasa, luar mantap besar ya. Wih, gila ini teman-teman. Ini nangkul namanya. Wis. Tembakang ya. Wih, gila teman-teman. Dos gandos ini. Dos gandos. Nih, luar biasa. Mantap. Baru sekali angkat ya teman-teman ya. Wih, gila. Wah, kalau kayak gini bagi dua ini ya. Bagi dua nih ceritanya nih, Mas. Enggak bisa ini.
Luar biasa teman-teman. Gak nyangka ikannya kayak gini. Ikan tembakang sama ikan nila teman-teman ya. Wih. Wah, ya kalah bubu kita ini. Kalah bubu kita ini, Bos. 3 ekor. 3 ekor sekali angkat, 3 ekor sekali angkat. Babon. Ah, hancurlah kita. Poli tinggal aja, Loh. Kepala. Loh. Masuk kira, Kak. Mana iso? Kepalanya dulu. Kepalanya. Menggul-gul dia, teman-teman. Menggul-gul. Ikannya menggul-gul, teman-teman. Sorry ya, teman-teman ya. Lapak tersembunyi. Unik-unik bagi orang yang cara untuk menangkap ikan ini ya. Ada sebagian masang ranjo bubu. Iki nang kene ae urung tengan kolok. Nan kono goningmu penuh. Lantam. Iya, kita akan lihat lagi. Kedua. Wis, luar biasa. Oke, teman-teman. Hari ini saya sudah sampai di lokasi yang kemarin ya. Saya pasang bubunya. Jadi saat ini kita akan melihat bubu di ikan saya yang semalam saya pasang. Jadi teman-teman, gayanya sih banyak ikannya nih teman-teman. Saya coba dulu ya, kita tengok. Lihat teman-teman. Wow, super win kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga banyak isinya ya teman-teman. Kita buktikan. Alhamdulillah. Ada kura-kura. Jos hasilnya teman-teman. Lihat. Enggak sia-sia semalam saya pasang di sini. Ternyata banyak hasilnya teman-teman. Tapi satu ada kura-kuranya itu. Teman-teman, ini hasilnya lumayan ya, bisa untuk lauk seminggu ini nggak habis. Wow, mau kemana? Tapi ada salah satu ini kura-kura masuk
perangkap. Sebaiknya kura-kura ini kita rilis saja ya, teman-teman. Kasihan kalau kita bawa pulang. Biar berkembang biak dia di sini. Ayo, sana. Kamu enggak usah ikut saya. Ayo, jalan. Dadah. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.